pengabdian bagi negeriku Indonesia. Ada kata bijak mengatakan, mereka yang tahu lakukan, mereka yang mengerti mengajar. Dari kata tersebutlah yang memotivasiku menjadi seorang pengajar. Berkeinginan untuk mentransfer ilmu yang kudapat dan pahami dari guru karena belajar. Inilah kisahku seorang guru pedalaman. Perkenalkan, namaku Junita Angelina Hutagalung, biasa disapa Ibu Cinta. Sudah 9 bulan lamanya aku mengabdi sebagai guru pedalaman di Kepulauan Mentawai, Bumi Sikere. FLC Sirisurak tepatnya, kampung yang tidak ada jaringan apalagi internet. Tidak ada tiang-tiang listrik di sekitar rumah, melainkan pohon pinang yang menjulang tinggi. Jalan kaki berjam-jam dari kota ke kecamatan, ataupun dengan menaiki sampan untuk bisa sampai di tempatku bertugas. Menjadi guru pedalaman tentunya tidak terlepas dari pengabdian di dalam hatinya. Mengajar adalah sebagai bentuk pengabdianku membangun generasi penerus bangsa yang cerdas. Pengabdianku yang dimaksud adalah ketulusan dan keikhlasan yang rela mengorbankan waktu dan tenaga dalam mendidik anak-anak pedalaman. Seperti salah satu anak didikku bernama Eni Sabelai. Eni adalah anak kelas 4 SD yang masih sangat kurang dalam mengenal huruf dan sering menunduk, menutup mukanya ketika aku menyuruh dia untuk membaca huruf. Sempat aku merasa gagal dan menyerah, tetapi hati kecilku mengingatkan akan panggilanku sebagai seorang guru. Dan pada saat itu, aku rubah cara mengajarku dengan membagi-bagi kelompok belajar. Ada kelompok bunyi huruf, kata-kata, dan baca-baca. Dan ini aku masukkan ke dalam kelompok bunyi huruf. Sedikit demi sedikit, Eni sudah ada perubahan, yaitu mau tampil ke depan membaca, walaupun masih ragu-ragu. Tidak sampai di situ, aku tetap cari cara untuk memfokuskan Eni, agar cepat dalam membaca, yaitu dengan mengajak Eni kembali belajar melalui les tambahan. Dan Eni sekarang sudah bisa membaca, walaupun masih butuh bimbingan dari guru. Mulai membuka diri jika disuruh maju ke depan untuk membaca. Meskipun aku masih kurang maksimal membimbing anak-anak, akan tetapi yang ingin aku lakukan ke depannya yaitu lebih banyak lagi anak-anak yang bisa aku bantu, lebih kreatif lagi dalam mengajar, dan lebih banyak lagi memahami cara belajar anak-anak pedalaman. Selain mengajar, aku mendekatkan diri kepada anak-anak dengan makan buah hingga bermain bersama-sama. Dan akhir kata, terima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah memberikanku kesempatan untuk mengambil bagian dalam mengabdi bagi negeriku Indonesia tercinta. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Sirisura, Mentawai. Helping people live a better life.